pegang itu goyang-goyang. Nah, sekarang kita memasuki jembatan layang. Menariknya jembatan layang ini berada di tengah lahan gambut. Jadi jembatan ini panjangnya sekitar 10 km. Jadi kalau kecepatan kita sekitar 60 km per jam, maka kita akan menempuh perjalanan di atas jembatan ini selama 10 menit. Ini sebenarnya sangat menarik karena jembatan ini berada di tengah hutan. Jadi kalau di tempat-tempat lain jembatan layang itu berada di tengah kota, maka kita sekarang berada di tengah hutan. Jadi di kiri kanan daripada jembatan ini kita tidak melihat adanya rumah. Yang ada adalah lahan gambut. Jembatan ini dulu dibuat karena jalan yang ada di samping dari jembatan ini sering tertutupi oleh air, sehingga masyarakat kalau melewati daerah ini biasanya mereka akan kesulitan dan biasanya mereka akan menggunakan perahu untuk menyeberang. Nah, tentu karena perahu ini tidak bisa membawa truk-truk besar, biasanya truk-truk besar ini harus menunggu air surut, barulah mereka bisa melewati daerah ini. Nah, tentu repotnya kalau air ini dalam selama berhari-hari, maka tentu pasokan bahan makanan akan terganggu. Awalnya jembatan ini panjangnya cuma sekitar 7 km. Tapi karena masih ada daerah-daerah yang terendam oleh banjir, jembatan ini ditambah panjangnya sejauh 3 km. Jembatan ini dibangun di masa pemerintahan Gubernur Agustin Teras Narang. Kalau tidak salah ini mendapat bantuan dari Bank Dunia. Beberapa bagian dari jembatan ini ada tempat-tempat untuk istirahat, mengingat jembatan ini cukup panjang. Nah, kadang-kadang bagi para warga yang suka memancing, daerah di sekitar jembatan ini sering digunakan sebagai tempat untuk memancing. Bahkan ada di antara mereka itu yang memasang tangga dari atas jembatan ini menuju ke bawah sehingga mereka bisa bagian bawah daripada jembatan ini. Banyak hal menarik yang terjadi atau kita bisa amati dari jembatan ini. Karena jembatan ini berada di ketinggian, maka kita bisa layangkan pandangan kita ke kiri dan ke kanan sehingga kita bisa melihat dalam pandangan yang cukup luas. Menariknya ketika kita berada di tempat seperti ini, kita bisa melihat di satu sisi dari langit di mana satu daerah tertentu yang di situ hujan turun, tapi di sisi lain kita bisa melihat daerah tersebut terang. Di sini kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa betul-betul yang namanya hujan turun itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun manusia bisa melakukan perakiraan cuaca, maka itu tentu sifatnya adalah perkiraan saja. Karena di mana dan kapan hujan itu akan turun itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak fenomena menarik yang kita bisa saksikan di tempat-tempat seperti ini. Tempat ini pada musim kemarau sering mengalami kebakaran hutan. Jadi
kadang-kadang kalau kita sedang melewati jembatan ini di kejauhan, kadang-kadang kita bisa melihat ada warna merah yang menggambarkan ada api yang sedang bakar tumbuhan yang tumbuh di atas di hutan-hutan ini. Nah, cuma memang sejak beberapa tahun terakhir, sejak 2015, hampir jarang ada kebakaran hutan yang cukup besar. Dan syukur perkiraan awal, di mana pada tahun ini diperkirakan akan ada kemarau yang cukup panjang, hal itu tidak terjadi. Sehingga tahun ini kita tidak mengalami kebakaran hutan yang mengganggu. Jembatan ini berada di Desa Tumbang Nusa. Ini adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Jabiren Raya dan masih masuk wilayah dari Kabupaten Pulang Pisau. Nah, di akhir daripada jembatan ini nanti kita akan menemukan cukup banyak warung-warung yang menyediakan berbagai macam jajanan. Dan menariknya kalau kita berbicara dengan warga di daerah Tumbang Nusa ini, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau menjual tanah yang ada di sekitar jembatan ini kepada pendatang. Jadi hampir semua pedagang yang ada di Tumbang Nusa ini adalah warga masyarakat yang ada di pinggir sungai. Mereka membuat warung di sepanjang jalan Trans Kalimantan ini. Jadi mereka merupakan warga masyarakat yang ada di pinggir Sungai Kahayan. Nah, kita sudah mencapai akhir daripada jembatan di Tumbang Nusa ini. Di depan ini kita melihat kanan daripada jalan ini banyak sekali warung-warung yang biasanya menjadi tempat istirahat. Oh ya, di sekitar ini juga ada masjid, sehingga bila Anda melalui jalan ini Anda bisa sholat yang ukurannya cukup besar. Terima kasih.